MPR RI dan juga sidang bersama DPR dan juga DPD RI yang tadi sama-sama telah kita saksikan dibuka oleh Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani, juga kita mendengarkan pidato dari Bapak Bambang Susatyo selaku Ketua MPR RI ya Anggun ya. Betul sekali Dadi, dan di sini ada banyak sekali headline-headline yang sepertinya menarik untuk dibahas. Seperti tadi disampaikan oleh Ibu Puan Maharani terkait dengan keaktifan wanita di Indonesia ini juga berperan penting. Betul, banyak banget tadi yang dibahas ya Gun ya. Kalau kita lihat capaian-capaian Bapak Joko Widodo di pemerintahan, baik bersama dengan Bapak Yusuf Kalla dan juga Bapak Kiai Haji Maruf Amin, ini sudah banyak yang memberikan dampak tentunya kepada masyarakat. Mulai bagaimana tadi Pak Jokowi menyinggung pembentukan dari smelter dan juga angka stunting yang turun, tadi juga prestasi-prestasi yang disebutkan oleh Presiden Joko Widodo. Namun pastinya masih banyak hal-hal yang masih perlu ditingkatkan lagi di periode-periode selanjutnya nih oleh Presiden terpilih. Betul. Selanjutnya. Betul sekali. Apa yang sudah dicapai untuk dipertahankan dan mungkin harus ada upgrade untuk menjadi ke arah lebih baik. Tidak harus berpuas diri ya. Selama 10 tahun ini walaupun sudah banyak memberikan dampak yang positif kepada masyarakat, tentunya masih bisa dicari cara untuk bisa mengupgrade kembali apa yang sudah dicapai. Presiden Joko Widodo dan juga Bapak Ma'ruf Amin akan segera meninggalkan. Ya, ini memang prosesi yang biasa dilakukan ya, bersalam-salaman ya. Betul. Sebelum keluar dari gedung atau ruang sidang paripurna ini. Ini kalau kita sambil ngobrol-ngobrol mungkin Anggun boleh ya, ini kita lihat bersama dengan anggota DPR RI yang hadir juga di sini, Pak Jokowi. Betul. Melakukan sesi salam-salaman sembari difoto, kita lihat. Ajudannya ganteng ya. Itu yang bikin kamu salah fokus dari tadi. Iya, ya. Mas-mas Jawa. Mas-mas Jawa dan kakak-kakak, kalau dari Bugis itu panggilannya apa ya? Apa? Itu aku nggak tahu itu panggilannya apa, tapi tadi pakaian dari Jawa dan juga Bugis Makassar. Katanya, nih. Iya, betul. Sulawesi Selatan. Tapi memang setiap tahunnya ini selalu didampingin dengan orang ganteng. Saya selalu senang. Didampingin. Makanya itu yang di setiap nomor perempuan karena kayaknya memang nonton itu salah satunya adalah pengen ini ya. Pengen lihat sosok ajudan-ajudan ganteng di belakang Pak Presiden ya. Baik, dan ini masih berlangsung prosesi salam-salaman. Dan mengingat ini ada bahwa pidato terakhir di masa periode Presiden Joko Widodo dan juga Bapak Ma'ruf Amin. Sungguh sangat ini ya, tadi kalau kita lihat Pak Jokowi agak sedikit berkaca-kaca matanya ya. Beberapa kali ya kita melihat gitu, ya. Setelah 10 tahun mengabdikan beliau, ini akhirnya beliau harus menyudahi jabatannya di dua periode. Dan kita doakan Presiden Joko Widodo sehat selalu ya, diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambil nanya-nanya sama narasumber kali Gun ya, sama narasumber yang masih setia nemenin kita, Mbak Shirley di sini. Tadi Mbak Shirley, ya kita udah dengerin lah ya bagaimana pidato yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, banyak capaian-capaian yang telah disampaikan beliau kepada DPR, MPR dan juga DPD yang hadir. Ini banyak sekali juga tentunya capaian-capaian yang memang bisa dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat, dan juga mungkin ada yang mungkin hanya segelintir masyarakat juga yang masih bisa merasakannya. Nah, kalau Mbak Shirley sendiri melihat sebagai seorang influencer yang memang perhatian sekali terhadap kondisi politik dan juga pemerintahan di Indonesia ini seperti apa melihatnya? 10 tahun Bapak Jokowi memimpin. Ya, kalau Shirley ngelihatnya yang baik tentu kita apresiasi. Shirley sepakat. Tapi yang belum tercapai tentu kita evaluasi. Itu tanda bahwa kita masyarakat cinta pada negeri ini dan ingin agar Indonesia ini terus maju hingga pada akhirnya nanti sampai ke Indonesia emas tadi. Nah, ada satu poin tadi yang menarik yang di-highlight oleh Bapak Presiden Joko Widodo, yaitu ini adalah masa-masa transisi. Yang ketika bicara masa transisi, maka dua poinnya. Pertama adalah semoga masa-masa transisi ini aman. Dan yang kedua adalah Indonesia ini dari awal berdiri 79 tahun yang lalu,
nafas kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Dalam rangkaian pidato tadi kita disebutkan ada perbedaan bahasa, budaya, keyakinan, bahkan perbedaan pandangan politik tadi. Nah, semoga masa-masa transisi ini bisa sama-sama kita lewati dengan baik. Tentu pro kontra akan ada, tapi semoga itu tidak mengurangi harapan-harapan kita kepada Pak Presiden Jokowi yang sudah 10 tahun ini menjabat, yang akan segera selesai, dan kepada Bapak Presiden yang kurang lebih 2 bulan lagi akan dilantik. Kita mendoakan agar beliau bisa bukan hanya sehat, tapi mampu menunaikan janji-janjinya. Dimulai dari apa? Dimulai dari nanti memilih para menteri. Betul. Tangan-tangan beliau sesuai dengan kapasitas dan profesionalitas. Itu juga yang hal kita tunggu-tunggu ya. Benar. Kenapa? Karena menurut saya itu akan merepresentasikan semua janji-janji beliau atau program kerja beliau nanti di 5 tahun ke depan. Dan program kerjanya kan harus diakui ada yang sesuai dengan yang tadi disampaikan. Salah satunya adalah stunting itu sendiri. Benar gak Mas? Mbak melihatnya seperti apa? Apakah stunting memang tadi kan dibilang tuh 30 sekian persen hingga menjadi 21% ya? Apakah memang sesignifikan itu Mbak? Apakah dampaknya memang di masyarakat angka stunting itu turun sejauh itu? Karena kalau kita lihat sekarang banyak juga orang yang masih kekurangan gizi nih kan? Iya, betul ya? Betul sekali. Kalau memang datanya demikian, maka tentu kita apresiasi. Nah, poin selanjutnya adalah sekaligus mungkin harapan ya Mas, bahwa semoga ini merepresentasikan kemerataan. Jadi bukan hanya di satu wilayah atau dua wilayah tertentu, tapi semoga kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahkan sampai ke daerah 3T itu ya. Bahkan termasuk yang 3T itu juga merasakan. Jadi mulai dari gizi, pendidikan, kesehatan, hal-hal yang sifatnya menjadi kebutuhan kita, kebutuhan pokok kita itu terpenuhi. Kenapa demikian? Karena itu menjadi salah satu program unggulan Pak Presiden selanjutnya. Ya. Dan otomatis kita semua berharap agar itu tepat sasaran di harapan kita. Sehingga kalau ditanya nanti akan ada yang dipilih, ada yang menjadi prioritas, ya tentu itu menjadi hak prerogatif Presiden terpilih beserta jajarannya nanti. Tapi justru harapan kita adalah semoga fokusnya justru adalah pada janji-janji kampanyenya kemarin. Bukan pada program-program baru yang muncul nanti di tengah jalan. Di luar dari kesepakatan ketika memilih ya. Betul. Wah, ya benar juga. Nah, ini kalau tadi kan kita kembali dulu nih sebentar nih ke layar deh Anggun, kita lihat dan juga Mbak Shirley. Ini sebentar lagi Presiden Jokowi ini sudah mau keluar nih dari ruangan sidang paripurna, tapi memang sepertinya memang agak sulit ya. Pak Jokowi ini kan mungkin masa jabatan terakhirnya nih, tahun terakhirnya ya. Menghadiri sidang tahunan MPR sebagai presiden yang menjabat nih. Karena mungkin tahun depan sudah sebagai presiden terdahulu, seperti presiden-presiden yang lain terdahulu tadi ya yang juga hadir. Ini tentunya menjadi momentum yang sangat langka nih untuk berfoto bersama dengan Pak Jokowi. Makanya nih kita banyak sekali anggota DPR juga atau DPD nih antri buat berfoto dengan Bapak Presiden. Sepertinya sangat dikejar ya, ini sedang jadi ininya artis utamanya. Ya, ini juga kita lihat nih Ibu Iriana dan juga Ibu Wakil Presiden. Bersama dengan Ibu Krisdayanti kayaknya. Betul. Ya. Melihat bahwa nanti kita akan bertemu dengan parlemen-parlemen baru. Wah. Ini bagaimana nih harapan juga melihat visi ke depannya? Kalau Sherly tetap sama, nafasnya masih optimis. Apalagi ada banyak wajah baru, wajah muda. Dan saat kita bicara muda otomatis kita bicara tentang optimisme. Ada pola pikir baru, ada harapan-harapan yang kita titipkan. Sherly Pak. Dan semoga itu menjadi representasi anak muda yang di luar sana. Jadi suara-suara mereka bisa masuk ke sini lewat wakil-wakil rakyat mereka yang ada di sini. Sehingga apa yang dipikirkan oleh anak muda, aspirasinya itu dalam tanda kutip tidak mental. Karena wakil rakyatnya di sini banyak wajah baru dan banyak generasi muda. Walaupun banyak wajah baru, tentunya semoga visinya ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang dijanjikan waktu kampanye tentunya. Betul, itu yang kita nanti-nantikan. Nah, kita jika kita melihat layar kaca. Betul, ini Bapak Presiden Joko Widodo bersama dengan Ibu Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani. Dan juga bersama Presiden terpilih nih, dan juga Bapak Menhan, Bapak Prabowo Subianto. Ini nampaknya akan meninggalkan Gedung Nusantara. Nah, kita sama-sama saksikan saat lagi. Ini momennya tuh bahagia. Momennya bahagia tapi juga ada haru juga. Betul. Karena ini terakhir nih Pak Jokowi sebagai presiden yang menjabat.
Betul, betul sekali. Tapi kita juga harus menyambut ini ada era barunya. Senang ya ngeliatnya mesra gitu loh, presiden terpilih iya. Dan presiden yang masih menjabat ini. Harapannya komunikasinya tetap terbangun ya, walaupun Pak Presiden walaupun Jokowi. Walaupun kontestasi tahun 2019 itu kan wow. Gitu, luar biasa. Tapi ternyata bisa bersama-sama bergabung untuk Indonesia tentunya. Tapi memang seharusnya seperti itu kan ya Dede ya. Yep. Harusnya seiring berjalan sesuai visi yaitu terus untuk masyarakat yang ada di Indonesia. Seperti yang tadi dikatakan oleh Ibu Puan Maharani juga tadi kan, kalau bahwa walaupun kita berbeda-beda, berbeda pandangan politik, betul. Berbeda ras, berbeda background semuanya, tapi kita tetap satu Indonesia. Mm-hmm. Musik mulai mengiringi menghantar Presiden Joko Widodo dan rangkaian kembali ke istana untuk melanjutkan, untuk beristirahat dan juga ibadah sholat Jumat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.